ke belakang, angkat libero, langsung insang. Bukan sudah disenada libero, hanya begitu kokoh, begitu kuat. Ayo. Lagi, ada lagi di sana. Bus ngomong teh, marah titip. Mana yang mau hajam itu? Lupa tur. Kenapa proteksi itu ya? Bisi kurang eleh, hampura. Bisi kurang menang, hampura. Hampura, itu judulnya. Siapa wasit yang memimpin pertandingan ini? Karena akan memimpin pertandingan antara Sima Jaya bersama PGRI. PGRI itu PGRI. Satu kosong. Ya, Sima Jaya sekarang memimpin. Angkat PGRI. Langsung dipukul keras, namun sayang keluar lapangan sehingga pindah poin saja untuk PGRI. Satu sama. PGRI sekarang melalui nomor 3 ancang-ancang lakukan sudah ke belakang, namun sayang ada makhluk 2 sehingga diulangi. Satu sama tetap. Angkat lagi sepelakukan sudah diumpankan pendek langsung ke namun dapat dibendung oleh pemain PGRI sehingga menambah lagi angka 2-1 untuk PGRI. PGRI sekarang memimpin ancang-ancang sebentar melalui nomor 3. Sepelakukan sudah ke tengah datangnya, ada lagi di sana serangan langsung saja jajak sama hajar saja dari gemat dari Sima Jaya ini sehingga pindah poin 2-1. Keluar daripada Sima Jaya ini, keluar lapangan, poin bertambah 3-2 untuk PGRI. PGRI sekarang membangun lagi serangan-serangan langsung dipukul, namun sayang tidak sempurna penerimaan daripada Sima Jaya ini. 4-2 untuk PGRI. Ancang-ancang nomor 4 ini langsungkan saja ke belakang, umpankan saja Sima Jaya langsung. Pukul keras tidak bisa diselamatkan, pindah poin untuk Sima Jaya. Masih Sima Jaya bergeser sekarang nomor keluar lapangan, ada lagi penerimaan daripada nomor 3. Masih bisa tidak bisa dijangkau oleh pemain Sima Jaya sehingga menambah lagi angka 5-3. Nomor 2 sekarang melakukan cep ke belakang, angkat libero, langsung insang pukul saja sehingga pindah poin lagi untuk Sima Jaya. 4-5 masih Sima Jaya melakukan melalui Yayat pukul, masih bisa disena ada libero, umpankan kepada temannya, pukul dari belakang posisi 5 ini memukul bola nomor 7 sehingga poin bertambah 5-5. Kawin pertama untuk Sima Jaya dengan PGRI. Sima Jaya Yayat sekarang lakukan sub, angkat tinggi-tinggi, ada nomor 5, angkat lagi, masih bisa
di sana ada penyelamatan dari Pak. Ada lagi nomor 11 langsungkan saja. Namun Bapak Wasit mengatakan pelanggaran untuk Pegeri. Siman Jaya poin 65. Masuk rupa-rupanya bola masuk dibiarkan saja karena salah pengertian sehingga menambah lagi angka untuk Siman Jaya 75. 75. Masih Siman Jaya memimpin di set yang pertama ini. Lakukan set ke tengah saja. Ada di sana pertahanan langsung di smash. Ada lagi libero di sana. Kedua kalinya smashan bola nol atau bola liar dihajar saja oleh pemain PGRI sehingga pindah poin 6-7. 6-7 lakukan sudah di sana ada libero. Langsung saja nomor 1 kaptor umpan yang manis ini sehingga menambah angka untuk Siman Jaya 8-6. Siman Jaya set ke belakang masih ada pertahanan daripada SMA. Keluar sayang sekali pukulannya sehingga pindah poin lagi untuk PGRI. PGRI ke belakang saja libero daripada Siman Jaya. Kalah pengertian atau melenceng penerimaan daripada PGRI ini. Pindah poin lagi untuk Siman Jaya 9-7-2 di muka untuk PGRI. Umpankan berebutan bola masih bisa diselamatkan oleh libero. Langsung pukul masuk pukulan daripada PGRI ini. Poin bertambah lagi 8-9 tidak jauh ketinggalan daripada PGRI ini, cuma satu angka ketinggalan angka lagi sekarang menyerang daripada Siman Jaya. Nomor 7 lanjutkan ke belakang, diangkat lagi, ada lagi di sana penyerang langsung pukul, ada lagi pertahanan dari Siman Jaya. Gagal penerimaan daripada pemain-pemain PGRI ini sehingga pindah poin lagi 10-8. 10 untuk Siman Jaya. Angkat saja ke belakang, di sana ada pemain pukulannya keluar, tidak tes bola, tidak apa sayang, tidak tes bola, tidak apa, sehingga menambah lagi angka untuk Siman Jaya 11-8. Namun sayang error setnya daripada Siman Jaya ini. Pindah poin lagi 9-11, hanya dua angka ketinggalan. Langsungkan saja ke belakang, ada lagi di sana serangan. Bagus sekali serangannya, tetapi keluar lapangan pukulan daripada Siman Jaya sehingga menambah lagi angka untuk PGRI 10-11, hanya satu ketinggalan. Gagal nomor 3 ini, setnya gagal kali ini sehingga 12-10. Angkat lagi nomor 3 dengan tidak sempurnanya pukulan, masih poin untuk Siman Jaya 13-10. Masih Siman Jaya ke belakang, angkat oleh pemain PGRI, langsung dipukul, tapi pertahannya begitu kokoh, begitu kuat, langsung saja dicokter oleh posisi 5 nomor 7 ini sehingga menambah lagi angka untuk Siman Jaya 14-10. Sekarang masih tim out, silahkan secukupnya, jangan kemana-mana dulu karena saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salah. Salah itu. Bukan itu bengit mah. Bengit mah itu. Aye. Emangnya gagal dengan PKI ku aja. Ulasin ada dia ya. Boleh sedih bong ya. Badel, ya. Badel.
Iya, kita kembali ke lapangan nomor 4 daripada PGRI langsung Kang Jamset lakukan diangkat tinggi-tinggi. Namun ditahan saja, dapat diselamatkan, dilambungkan saja, dorong ke belakang sana dari Beron. Hati-hati sayang. Aduh, diserodok ngaleh. Muan balik. Heh, panitia lop. Lap. Nama putih sumber ya. Iya, ketat sekali persaingan angka antara PGRI dengan Simajaya. Cuman satu angka ketinggalan PGRI ini 13-4. Terang. Empat belas sama angka yang cukup ketat sekali, masih nomor 4 dari PGRI lakukan sep diangkat pemain-pemain daripada Simajaya dari Bero di sana. Diskontek saja masih bisa diselamatkan, umpankan lagi, ada lagi di sana penyelamatan daripada PGRI. Langsung suka kurang berhati-hati atau gagal pukulan daripada nomor 4 ini. Pinjat poin untuk Simajaya 15-14. Simajaya sekarang bergeser, sepemain yang cukup ganteng ini keluar. Masih pukul di peti, ada insan sana langsung pukul dari belakang, bergelintir di bibir net bolanya sehingga kaku untuk dikejar. Poin bertambah 16-14. Masih Simajaya ke belakang, ada lagi di sana penyelamatan nomor 3, umpankan kepada gagal penyelamatan daripada nomor 6 ini sehingga menambah lagi angka untuk Simajaya 17-14. Angkat lagi di sana ada PGRI pukul nomor 5, tapi bisa diterima dengan baik, angkat ditujukan oleh nomor 5. Namun gagal pukulannya, tidak sampai atau merandau di bibir net sehingga menambah lagi angka untuk Simajaya dengan 18-14. Ada libero, angkat lagi, masih bisa diselamatkan, angkat tinggi-tinggi di sana, ada lagi nomor 6, masuk ke nomor 5, disambung saja ke belakang nomor 3, diserang lagi, ada contekan, contek-menyontek dilakukan dengan beraksinya kaki. Apa yang terjadi? Bapak wasit mengatakan keluar lapangan sehingga menambah lagi angka 19-14. Silahkan diatur lagi untuk PGRI. Bah, silahkan bah, bagaimana caranya supaya kita mengejar? Silahkan bah, diatur strategisnya, teknik-tekniknya, tinggal di papatahan baikku abah. Ada lagi Simajaya sekarang masih memimpin. Angkat langsung saja pendek, datangnya bola umpankan nomor 9. Gagal lagi. Cuy. 20-14. Masih Simajaya lakukan sep ke belakang saja, ada libero nomor 16 bekerja sama dengan masih bergelintir di atas, dipukul saja dengan baik oleh pemain-pemain Simajaya. 21 sekarang memimpin Simajaya. Ancang-ancang sebentar, pergantian pemain dilakukan, nomor 2 masuk, nomor 3 keluar. Lakukan semua. Penerimaan melenceng keluar lapangan sehingga menambah lagi angka untuk Simajaya 22-13.
13, angkat lagi, didorong saja ke belakang, tidak ada serangan, diserang saja oleh si Majaya. Bagus sekali serangan-serangan dari si Majaya, dapat diandalkan pemain-pemain yang diandalkannya. Pergantian lagi dari si Majaya. Insang keluar, dimasukkan lagi oleh temannya. Ada lagi pengangkatan daripada Nadi Pokok Macem, dapat dibendung. Gagal lagi penerimaan atau pukulan daripada PGRI. Masih si Majaya akan melakukan servis. Lakukan sudah datangnya ke tengah. Ada libero di sana, langsung smash. Masuk oleh nomor 6 ini. Memang pemain nomor 6 ini terlalu tinggi, tetapi pukulannya mematikan saudara. Ada lagi nomor 12 ini akan lakukan servis ke belakang datangnya. Ada lagi, disontek saja dengan tiktak atau oles. Sing pupuh ngomong teh marap titip. Mana yang mau hajam gitu? Lepatur, ayo patur. Lepatur. Mentah-mentah. Batur hiji-hiji. Nah, ini balik marap.